Halo semuanya, Anyong Haseo Yorubun. Ketemu lagi dengan aku, Tristanti Yununa. Sebelumnya aku mau ngucapin Juka Hamnida buat Puri Taehyung dan Jimin yang kemarin habis graduation. Proud of you guys. Oh ya, di video ini aku mau cerita sekilas tentang kehidupan fangirling aku. Jadi, beberapa waktu yang lalu kan aku ditanya sama temen seberapa K-pop aku atau ada di tahap mana level fangirling aku. Nah, sebenarnya aku sendiri juga bingung seberapa dalam K-pop mempengaruhi kehidupanku. Makanya, aku bikin video ini supaya nanti teman-teman bisa menyimpulkannya sendiri. Awal aku kenal dengan kekoreaan sebenarnya bukan di dunia K-pop, melainkan K-drama. Yap, awalnya aku adalah penggemar drama Korea. Mulai dari Full House yang diperankan oleh Rain dan Song Hye Kyo, lalu Kim Tagu. Apa itu judulnya ya? King of Baking kalau nggak salah. Ada You Are Beautiful dan sebagainya. Bahkan sebelum isu pelakor marak, aku sudah dibuat gregetan sama pelakornya Min So Hee. Sayang, aku lupa judul drama Koreanya. Sampai di sini udah ketahuan kan kalau aku ini fangirl angkatan yang udah harus dimuseumkan. Singkat cerita, suatu hari tersebutlah sebuah drama Korea yang berjudul Boys Before Flowers. Well, drama itu memang fenomenal banget sih pada masanya. Bahkan, di Indonesia sempat dibuat tiruannya. Pada waktu lagi ngikuti drama tersebut, aku kesengsem sama Yoon Ji-hoo Sun Bae-nim. Senyum Kak Ji-hoo itulah yang kemudian menyeretku masuk ke dunia K-pop dengan segala ingar-bingar. Karena lagi sayang-sayangnya sama Ji-hoo Sun Bae-nim, aku jadi kepo dengan pemerannya. Itulah permulaan perkenalanku dengan Kim Hyun-jung, pemeran Yoon Ji-hoo yang juga merupakan leader dari grup band Korea yang sedang naik daun pada saat itu. Nama grupnya adalah SS501 atau SS Ogongil. SS Ogongil adalah grup K-pop pertama yang aku idolakan. Sayangnya, karena permasalahan dengan manajemen, mereka akhirnya harus vakum sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Aku kemudian berkenalan dengan Super Junior, boy band K-pop yang sedang sangat happening dan mendunia pada saat itu. Dan biasku adalah Nhyuk. Aku bisa dibilang bukan fangirl garis keras sih. Aku adalah fangirl yang biasa-biasa aja. Kegiatan fangirlingku paling sekedar dengerin lagu, koleksi pernak-pernik, ngebaperin mereka di medsos, nyobain kuliner Korean food, jalan-jalan ke event kekoreaan seperti Korean Days, dan sebagainya. Cukup lama aku bersenang-senang bersama Suju, sebelum akhirnya satu persatu member mereka mulai berangkat wajib militer, dan aku memutuskan untuk hiatus dari fangirling. Salah satu alasanku hiatus adalah karena ingin fokus dengan real life aku, tapi ternyata sulit untuk benar-benar pergi dari K-pop guys. Suatu hari, aku sedang dalam kondisi yang cukup down. Pada saat itu, tanpa sengaja aku lihat lagu BTS yang Hoping for More Good Days di beranda YouTube aku. Waktu aku dengarkan, aku jadi merasa kayak dipukul jongguk. Perkenalanku dengan lagu tersebut akhirnya menyeretku kembali ke dunia K-pop. Level fangirlingku pas kehiatus agak meningkat sedikit. Kalau sebelumnya hanya sekedar koleksi pernak-pernik, kali ini aku coba jualan pernak-pernik. Nama toko online K-popku waktu itu Aigoya. Aku mengakhiri statusku sebagai fangirl model kuota dengan membeli album Love Yourself Answer punya BTS. Itu jadi album K-pop pertama yang aku punya. Seneng banget aku bisa dapat foto kart Taehyung. Aku juga pernah nonton bareng film Burn the Stage the Movie bersama komunitas Baya Jogja. Film dengan tiket termahal yang pernah aku tonton. Tapi happy sih. Bisa merasakan euforia nonton satu studio isinya ARMY semua. Aku juga sempat bikin akun khusus buat fangirling. Kurang kerjaan emang, tapi luar biasa, akun itu lebih rame dibanding akunku sendiri. Akun itu sekarang udah aku deaktif, gak keurus soalnya. Tahun 2018, aku jadi salah satu kontributor di buku Curhat K-popers. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Diva Press. Aku happy bisa bergabung dengan 19 K-popers lainnya untuk menceritakan pengalaman masing-masing saat menjadi K-popers. Seru-seru tau cerita mereka. Selain menulis, aku juga paling happy ketika dapat naskah editan tentang K-pop. Salah satu naskah K-pop yang pernah aku koreksi adalah BTS Icon of K-pop karangan Adrian Beasley.
tahun 2019, aku ikut lomba masak Korean food yang diselenggarakan oleh komunitas King Jogja. King Jogja sendiri adalah komunitas network orang Korea dan Indonesia yang berbasis di Yogyakarta. Nah, di lomba masak itu, kelompokku berhasil mendapat juara kedua. Senang sekali, walaupun kontribusiku di lomba itu cuma bagian ngulek bumbu doang. Momen paling parah sepanjang kehidupan fangirlingku adalah ketika aku izin gak ngantor hanya demi nungguin Super Junior yang kabarnya mau syuting di Keraton Yogyakarta. Udah dibela-belain gak kerja, nungguin sampai gabut. Lokasi syutingnya ganti di Prambanan. Yah. Last but not least, jalan-jalan di event kekoreaan udah gak pernah sama sekali. Ya karena kan kondisi lagi pandemi. Tapi aku masih suka kuliner Korean food. Biasanya take away atau beli pakai ojol. Dan tentu saja aku masih suka ngehaluin Jungkook jadi pacarku. Nah, itu tadi cerita perjalanan kehidupan fangirlingku. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri seberapa K-pop aku ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Annyeong.